And I ain't stopping. No, I ain't stopping. Homie, regardless. And I ain't stopping. No, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey, yo, that's me. I run it like a track meet. A rap fiend. I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808. Wes, sinkronisasi 1, 2, 3. What is up and how's it going my fellow bikers? Welcome back to Gram Motovlog. Untuk konten kali ini gue bakal review motor dari subscriber ya. Dan dia juga kebetulan member dari WR Bandung Raya. Terima kasih Bapak Deden Romdani atas motornya yang sudah berkenan untuk di review pada hari ini. Oke, okay? Langsung aja cuy, tanpa berlama-lama kita review motornya. Mulai dari kaki-kaki dulu ya cuy ya. Ini soalnya yang kelihatan head-on nih, kaki-kakinya nih kelihatannya. Oke, mulai dari depan nih. Mulai dari depan ada velg dari TK Racing. Anjay. Warna birunya, cakep ya. Ada glitter-glitternya dikit. Nah, warna birunya tuh biru tua, beda sama velg Rossi ya cuy. Nah ini dengan ukuran 300 ya depannya cuy. Untuk jari-jarinya juga ini pakai TK Racing warna hitam dengan ujungnya warna silver. Pas dengan warnanya biar masuk ya, universal gitu. Versatile nih namanya tuh. Nah, harganya nanti gua cantumin di bawah ya sekalian. Lanjut, ini ada ban dari Corsa R93. Ukurannya 120/60. Dan Corsa itu terkenal dengan gripnya di aspal yang sangat nempel ya. Jadi nggak takut slip, terus dibelokan juga enak. Itulah kelebihan dari Corsa cuy. Cuman kalau untuk ukuran bannya beda sekali dengan Maxxis ya. Kalau untuk Maxxis itu dia ukuran 120-nya agak gede gitu. Karena memang per 70. Kalau ini per 60, jadi lebih kecil kelihatannya. Namun kalau misalkan dilihat dari depan, nah seperti ini, itu tuh kayak ukuran 110 ya cuy ya, sekilas. Jadi kayak yang tipis banget, karena di gapnya pun masih ada space dikit di sininya. Ya ini mah pakai USD ya, jadi kelihatannya sedikit gapnya. Tapi kalau misalkan pakai tele, itu pasti ngegapnya rada luas cuy di sini tuh ya. Ada space-nya di sini tuh. Untuk tromolnya juga pakai Expedition ini ya, warna hitam. Masuk dengan warnanya, jadi nggak terlalu banyak birunya juga. Balance warnanya. Lanjut ke belakang. Sama pakai TK Racing, tapi ukurannya 350 untuk bagian belakang. Bagian jari-jarinya juga pakai TK, sama. Tromol sama juga, Expedition. Ban masih sama juga, Corsa R93 ya. Tapi dengan ukuran 150/60 untuk ring 17. Untuk bentuknya juga lebih kecil dari Maxxis ya. Padahal ukuran itu sama kayak sama gue. Cuman Maxxis itu kayak lebih gede gitu cuy, lebih berat. Tapi kalau ini agak lebih kecil dari Maxxis ya. Namun ukurannya tetap sama. Nah, anehnya di situ. Tapi sisi baiknya ini mungkin jadi lebih enteng ya cuy ya. Karena untuk apalagi si ban depannya tuh lebih kecil dari Maxxis, jadi lebih enteng kalau untuk di wheelie-in katanya. Lanjut ke bagian shock. Shock depan nih pakai Delcavic ya. Warna silver dengan cover shocknya WP anjay. Ini juga si segitiganya atau triple clamp-nya warna biru ya cuy ya. Cocok dengan decal serta velgnya, masuklah ke konsepnya ini. Ini gede ya ukurannya tuh. Untuk USD dibandingkan dengan teleskopik WR ini lebih besar ukurannya kelihatannya. Terus lebih ampek, lebih sesek ya, lebih gagah kelihatannya tuh cuy. Tapi jadi lebih tinggi karena berhubung faktor USD mungkinnya dibandingkan teleskopik WR ini lebih tinggi cuy. Jadi menaikkan posisi motor ya sekitar beberapa senti lah ya. Cuman masih tetap stabil dan enak untuk dipakai. Harganya ini untuk USD Delcavic ini sekitar 4.500.000-an. Biasanya dikasih langsung dengan stangnya ya, sepaket itu stang Delcavic. Tapi kalau untuk risernya sendiri ini beli lagi cuy.
Nah itu tergantung kalian mau disambung dengan yang ori atau enggak. Cuman kalau yang ini dia pakai risernya Expedition warna biru juga, tapi enggak disambung ya cuy, ini langsung ke triple clamp-nya atau segitiganya. Stangnya pakai protaper warna biru dengan busanya hitam, kuning dan putih. Untuk stangnya ini model twin wall ya, jadi ada penyangganya lagi di atas untuk bar pad-nya alias busa stangnya. Bagi kalian yang nanya fungsi bar pad itu apa ya, buat nanti kalau misalkan motor kalian ngejungkong gini atau misalkan lagi wheelie terus kena kepala kalian, ini nggak akan benjol ya cuy. Jadi kena busa dulu, jadi aman lah. Oke, lanjut lagi ke bagian swing arm. Swing arm di sini pakai model KTM Leaseless ya, sama kayak gua, warna silver dengan dikasih jalunya warna putih. Nah ini udah sepaket ya, jalu sama tensioner rantai. Nah tapi dia dapatnya hoki nih, tensioner rantainya warna hitam, sedangkan gue warna orange, jadi kurang masuk, makanya gue beli tensioner lagi. Cuman kalau ini dia udah pakai tensioner warna hitam cuy, jalur asnya putih, warna silver. Tapi bedanya dengan gue, dia si unit tracknya atau si segitiga ini dibalik cuy, jadi yang harusnya di sini ke sini jadi diputer arahnya gitu cuy ya. Jadi berpengaruh ya untuk tinggi motor, jadi lebih tinggi sedikit lah, sedikit beberapa senti aja sih, cuman jadi kelihatannya lebih tinggi, itu lebih gahar ya cuy, lebih enak untuk dilihat dan lebih garang untuk dipandang gitu. Cuman ini belum dikasih dekal ya, karena dia belinya itu sesudah masang dekal baru beli swing arm, makanya di sini nggak dikasih dekal ya, mungkin next project ya. Oke, bagian gear sekarang ya. Gear pakai dari ROZ warna biru, cakep bener ya, dengan warnanya itu satu konsep, dengan ukuran 44 serta rantainya TK ukuran 520 cuy. Jadi gear ROZ ukuran 44, rantainya TK ukuran 520, serta si gear depannya juga diganti pakai TK ukuran 13 ya, ukurannya 13, jadi 13 depan, belakangnya 44, rantainya 520. Kebetulan warnanya ini agak bronze ya, warnanya emas ke bronze gitu. Oke, untuk haki-haki beres ya. Lanjut ke bagian cover engine. Ini sama kayak punya gua, cover engine atau engine guard disebutnya. Ini sudah sepaket kanan, kiri, dan bawah. Dengan motifnya yang seperti karbon, tapi WTP ya ini ya, bukan karbon asli. Karena kalau karbon Kevlar asli ya pasti panas ya, sayang gitu. Jadi ini tempelan aja, WTP gitu. Ala-ala karbon lah, supaya lebih serem kelihatannya gitu. Lanjut ke bagian, apa lagi nih ya? Lampu. Lampu depan dia pakai, nah, pakai LED reflektor Daymaker ya, alias keluaran terbaru untuk WR, CRF, dan KLX. Nah, bedanya ini tuh di bagian depannya sini. Dia mempunyai alis di bagian atas dan di bagian bawah, serta lampu utamanya di bagian tengah bentuknya itu bulat. Lebih modern ya kelihatannya, cakep. Untuk harganya sendiri sekitaran berapa ya kemarin tuh? 300 ribuan ya untuk yang baru ini, tapi memang lebih cakep sih menurut gue. Daripada LED reflektor yang punya gue yang lama itu kurang lah dibandingkan sama ini, jauh lebih ganteng ini cuy. Kayak gue juga pengen ganti rencananya pakai lampu ini, cuman nanti kalau ada duitnya. Oke cuy, ini juga ganti ya, rating ya, lampu sen ganti juga dia. Pakai yang baru modelnya, karena kalau yang lama tuh dia agak tipis, kalau ini tuh agak berisi gitu ya cuy, kayak ada lekukan-lekukannya. Ganteng juga untuk dilihat, sebelah sini juga sama. Coba kita nyalain ya lampunya itu warnanya seperti apa sih. Kita cek. Set. Oke, kalau dinyalain ini si lampu sennya berwarna biru ya cuy ya. Lampu senjanya. Nah lampunya ini warna putih ya cuy ya. Oh, tapi lampu alisnya berhubung mati, jadi kita kelihatannya warna putih tengahnya aja. Tapi kalau nggak mati ini dia warnanya biru cuy. Si lampu alisnya ini warnanya biru, sedangkan di tengahnya warnanya putih. Oke, untuk lampu sekian, kita langsung aja ke knalpot ya cuy ya.
Knalpot ini dia pakai GP7. Waduh, mantap nih. GP7 Tekken warna hitam dengan end capnya itu pakai karbon Kevlar ya. Karbon asli nih cuy, gak main-main nih. Dengan warnanya hitam yang garang, tapi stikernya sayangnya warna merah dan abu cuy. Kurang masuk dengan konsepnya, tapi gak, it's okay. Oke cuy, kita langsung tes aja suara knalpotnya tuh kayak gimana sih, bagi yang penasaran. Punten kalau gak ganggu ya sih. Nah ini suara idolnya kayak gini cuy. Sekarang kita coba geber ya. Menggelegar, ngebas ya, masih ngebas dan menggelegar. Tapi kalau di RPM rendah ya tuh masih aman-aman aja sih. Cuman kalau untuk RPM tengah dan RPM atasnya itu menggelegar cuy suaranya ya, keluar banget suaranya. Tapi kalau RPM rendahnya aman lah. Kalau untuk desainnya gue suka banget ya, warna hitamnya serta end capnya carbon clever tuh berkesan mahal banget ya kelihatannya. Oke, untuk yang lainnya ini pakai spakbor ya. Spakbor belakangnya tuh yang biasa aftermarket untuk WR. Jadi kalau spakbor ori WR itu gede ya, tebel ke belakang tuh sampai sini bawahnya. Cuman kalau yang ini tuh sampai sini doang si buntutnya. Dia masih tetap minimalis. Lampu masih ada, cuman kekurangannya kalau menurut gue pribadi ini kurang terang lampu remnya cuy. Serta apalagi lampu sen ini enggak begitu kelihatan menurut gue ya. Jadi kalau belok tuh samar-samar, ini pakai lampu sen atau enggak gitu. Kurang kelihatan menurut gue pribadi. Cuma masih ganteng lah untuk dipandangnya cuy ya. Dan masih fungsional, kalau untuk lampu remnya masih kelihatan sih. Begitu. Lanjut ke cover jok nih cuy. Nah ini cover joknya dari Hood Graphics. Yang harganya tuh 200 ribu sampai 250 ribuan. Dengan garis warna biru ya. Hitam, garis warna biru. Cocok dengan dekal dan konsepnya masih oke, mantep banget. Dan ini nggak rembes karena dia dilapisin plastik lagi dalamnya. Jadinya aman kalau kena hujan, kena basah, gak nempel karena celana. Aman, kering, mantap. Jadi itu solusinya pakai plastik biar nggak rembes. Begitu cuy. Untuk handle-nya sendiri, dia masih ori. Dan cakram masih ori, serta selang radiator juga masih ori. Rencananya mungkin bakal diganti pakai Samco warna biru. Masih ada beberapa part yang pengen dia ganti, cuman masih next lah itu, next ya. Mungkin selanjutnya dia bakal beli. Tapi kalau kayak gini juga udah ganteng banget ya cuy ya. WR warna biru tuh khas banget, emang warna khasnya WR tuh warna biru sebenarnya. Velg warna biru, ROZ warna biru, ini udah head-on banget sih menurut gue. Kaki-kakinya udah head-on banget sih menurut gue ini. Udah cakep dan enak dilihat. Oh ya satu lagi, sorry gue lupa, ini si joknya ditambahin busa cuy. Aslinya jok WR tuh gak kayak gini. Dia checklist kan. Tipis banget, udah gue bahas di video sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton, keluhan-keluhan WR apa aja bisa dicek video gue sebelumnya. Salah satunya ini adalah joknya yang sangat keras. Tapi solusinya itu bisa di tambah busa biar gak keras gitu ya cuy. Untuk riding lama juga masih oke, enak dan empuk. Coba gue naikin ya. Ini perbedaannya apa sih kalau ditambah busa, pakai arm dan pakai USD? Apakah jadi lebih tinggi atau enggak sih? Kita coba. Nah, gue ini tingginya 178 cm kebetulan. Dan kaki gue itu dua-duanya lumayan napak ya. Walaupun tidak napak full. Cuman masih oke, masih enak untuk dipakai. Seginilah. Nah ini oke sih, kalau untuk tingginya kayak gue itu masih oke. Cuman kalau tingginya kalian 160 ke bawah itu gue gak saranin ya. Paling mungkin pakai lowering kit aja biar lebih nyaman ridingnya. Cuman kalau untuk kalian yang tingginya 160 ke atas masih nyaman lah ini, masih oke. Dan pengaruh USD jadi lebih agak tinggi ya beberapa senti, serta pengaruh arm. Enak, coba kita tes si keempukannya seperti apa. Kayak gitu cuy, keempukannya kayak gitu. Masih empuk, gak keras-keras banget ya. Kata orang kan pakai USD itu keras cuy. Kalau misalkan pakai USD Delcavic Expedition dan sebagainya itu katanya keras. Cuma ini enak.
dan kelihatannya mungkin agak stabil ya. Coba nanti kita coba test ride motornya seperti apa, enak enggaknya dipakai, kita test ride nanti pakai USD, pakai arm, nyaman enggak untuk dipakai riding. Oke, kita lanjut ke test ride. Cek 1, 2. Oke, kita lanjut test ride motornya ya, apakah enak atau enggak nih pakai USD, pakai arm, dan pakai gear ukuran 44 dari ROZ serta rantainya 520 dari TK cuy. Dan knalpotnya GP7 Tekken yang baru yang warna hitam. Alright, let's go boys. Trail yang takut kotor ini doang ini. Bukan trail sih, masuk udah supermoto ini mah. Maksudnya buat konten sih, kalau misalkan kotor nanti jelek di kamera. Kita coba. Ini jalannya bergelombang ya cuy, banyak kebatuan dan banyak bolongan kecil. Tapi enak kok, stabil nih. Anjir, enak cuy. Ternyata nggak sekeras yang gua bayangkan ya USD-nya ini. Cukup empuk, enak. Masih oke lah buat dipakai ini. Woo! Enak-enak sih. Tuh, ini bolongan-bolongannya lumayan ya. Kerikil-kerikil gitu, tapi oke lah. Gak keras-keras amat. Tuh, ini set. Wah, enak banget cuy. Gila nih motor, enak banget. Ya mungkin emang faktor baru juga ya. Kalau mesinnya sih mungkin memang faktor karena motor baru, jadinya halus, terus enak. Tenaganya masih enak banget cuy, karena masih berapa bulan nih motor. Cuman kalau untuk urusan kaki-kakinya, kan ini beda ya, udah dimodif. Itu enak cuy, enak banget anjir. Gearnya ukuran 44 ROZ ya, rantai 520 dengan USD dan Kevik. Mantap. Knalpotnya juga enak. Anjay, ini kemana nih? Bos, duluan bos. Sok tuyul lah weh. Kemana? Berarti kali yuk. Terserah, bebas. Ayo. Itu tekanan motor dulu gua. Si Wiro di depan. Gua pakai yang Bapak Deden dulu. Set. Eh, masih enak kok. Karena polisi tidur masih enak loh. Masih enak loh. Lagi. Set. Oh. Masih empuk banget loh ini. Set, empuk, nggak terlalu lama juga baliknya si USD-nya. Lapang cuy. Anjay, set, hai, enak banget. Empuk loh cuy, nggak sekeras yang dibayangkan orang-orang dan dibayangkan gua gitu ya. Masih cukup mantep. Oke. Kanan katanya. Enak loh ini, tenaganya masih enak. Ampel gitu cuy. Kita kesini aja. Enak anjir. Mana ada wheelie itu standing doang dikit anjir. Enak boy.
aduh, licin anjir. Ah. Takut motor orang masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau dipakai buat ginian emang agak keras sih, dikit-dikit banget tapi dibandingkan teleskopik. Perbedaannya dikit banget cuy. Tapi masih enak lah ini. Gak berani ngebut anjir. Takutnya licin. Jatuh motor orang, mati ya ini harus ngegantiin. Buset. Lewat hutan anjir. Oke. Let's go. Licin. Tanahnya agak basah soalnya bekas hujan kemarin. Nice. Overall masih enak banget cuy ini, padahal kata orang-orang ISD ini tuh keras, tapi enggak menurut gue. Masih mantap lah ini mah. Tapi emang baru juga sih motornya. Ribbon tambah mantap. Di ribbon tambah mantap ini cuy. Cuman enggak di ribbon juga masih oke loh itu. Tadi gue lewat jalan yang banyak kerikil batu bergelombang itu masih oke lah. Bedanya dikit banget sama teleskopik WR tuh. Ini agak keras dikit banget tapi. Tapi stabil, enak. Mantap. Terima kasih Bapak Deden sudah memberikan motornya untuk di test drive. Reviewnya udah beres ya. Tadi juga udah gua test drive motornya kayak gimana. Enak banget sih, kaki-kakinya tuh mantep. Nyaman untuk dipakai. Dan tentunya tetap ganteng. Ini motornya lagi dipakai sama Nandi ya, kameramen gue tadi. Sudah membantu gue untuk mereview motornya Bapak Deden. Sekarang kita mau ke warung, mau beli bukaan ya cuy ya. Paling videonya sampai sini aja. Thank you for watching. And see you in the next video. Bye-bye.